akhirnya mati dalam keadaan kekufuran, ya, setelah dia berjaya ditewaskan oleh syaitan. Baik, jadi pengajaran daripada kisah tersebut ialah antaranya kita jangan berpuas hati dengan apa yang telah kita lakukan dalam agama ini. Ya, apa yang telah kita sampai daripada ibadat-ibadat, jasa-jasa, kebaikan-kebaikan, itu jangan sampai kita menjadi orang yang berpuas hati. Kita boleh rasa gembira dengan pencapaian tersebut, gembira kerana kita ditakdirkan oleh Allah untuk buat baik. Tetapi kalau kita berpuas hati, maka mungkin kita akan merasa kita hebat. Maka ketika itu secara tidak sedar, kita sedang ditimpa satu penyakit bernama Al-Ghurur. Al-Ghurur ni orang yang terpedaya. Jadi ini bermulanya langkah-langkah ataupun bermulanya seseorang itu digoda dan dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Baik, secara adilnya, malam ni kita akan disajikan oleh Dr. Fathahiyakan tentang bagaimanakah cara-cara untuk kita mengatasi godaan syaitan. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bagi membantu manusia dalam menghadapi hasutan syaitan dan serangan-serangan iblis, maka Islam telah menunjukkan kepada manusia pelbagai cara yang dapat membantunya bertahan menghadapi serangan, menghadapi pertarungan dengan syaitan. Seterusnya, berjaya menewaskan musuh ketatnya itu. Berjaya itu, pada saya, berjaya itu tidaklah kita kata berjaya mutlak. Kerana seperti yang selalu kita hadapi, ada ketika kita menang, ada ketika kita tak menang. Jadi ia bergantung kepada kekuatan iman. Dan iman ini, para ulama menyebutkan, dia ada kala kuat, ada ketika lemah. Kalau kita ketika situasi iman tengah kuat, insyaAllah kita boleh mengatasi godaan syaitan. Ketika iman lemah, kadang-kadang kita terlepas cakap, kadang-kadang kita melakukan tindakan-tindakan yang terburu-buru, kadang-kadang kita secara tidak sedar terikut-ikut dengan hasutan nafsu dan syaitan. Baik, jadi apapun, kita kena tahu jugalah secara tipsnya, secara asasnya, bagaimana untuk kita menghadapi situasi tersebut. Cara tersebut, kata pengarang, telah dirumuskan oleh salah seorang orang soleh. Maknanya dia ambil daripada tips orang soleh. Cuma dia tak bagi tahu rujukan buku daripada mana. Ya. Tapi secara amnya bila kita baca, kita akan dapati bahawa tips tersebut dibahaskan dalam kitab-kitab tasawuf ataupun akhlak. Antara kitab tasawuf yang membahaskan tentang bagaimana kita nak meningkatkan kualiti diri, bagaimana untuk kita menjadi hamba Allah yang baik secara batin dan zahir, antaranya kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, kita boleh baca dalam buku Ayyuhal Walad, ya, wahai anakku. Kita boleh baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita boleh baca, kalau Bidayatul Hidayah dah habis, kita boleh baca buku Mau'izzatul Mu'minin. Semua tu diterjemah dalam bahasa Melayu. Ya, Bidayatul Hidayah ada terjemahannya, diterjemahkan oleh Ustaz Fahmi Zamzam. Ya, Ayyuhal Walad juga diterjemahkan oleh Ustaz Fahmi Zamzam. Ya. Mau'izzatul Mu'minin pun ada diterjemahkan. Ya. Mungkin yang paling besar dalam perbahasan tasawuf yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin. Ada 4 jilid kalau dalam kitab Arab. Ya. Jadi kita boleh tengok bagaimana Imam Ghazali membahaskan tentang tips-tips tersebut. Baik, kata pengarang, setelah ketika dia menukilkan rumusan daripada orang-orang soleh, kata orang soleh berkenaan, dia tak sebut nama di sini siapa, dia kata, saya telah merenung dan memikirkan cara-cara dari pintu manakah syaitan masuk ke dalam diri manusia. Jadi bila dia kata saya merenung, saya memikirkan, maka cara yang kita akan baca ini, dia adalah berasaskan kepada pengalaman diri. Tetapi dia punya pengalaman ini tak larilah daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sebab itu, kalau kita tengok dalam kitab tasawuf ini, macam perbahasan Imam Ghazali itu, dia juga ketika dia membahaskan ataupun ketika dia menghuraikan bagaimana untuk
meningkatkan kekuatan iman, bagaimana untuk memperbaiki diri zahir dan batin ini, dia juga menceritakan tentang pengalaman diri. Jadi, dan kemudian dia akan bawa lah hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang mendokong pengalaman dan huraian dia itu. Baik. Dari pintu manakah syaitan masuk ke dalam diri manusia? Kata dia, ternyata ia masuk ke dalam diri manusia melalui 10 pintu. Melalui 10 cara. Ya. Pertama, melalui sikap tamak dan buruk sangka. Jadi, manusia bila ada sikap tamak, itu merupakan peluang syaitan untuk memporak-perandakan jiwa kita. Ketamakan itu. Tamak ni, dia sebenarnya sebuah keinginan. Asalnya. Ya. Tetapi, keinginan tersebut telah meningkat dengan mendadak sehingga menjadi kepada tahap tamak. Jadi kalau setakat teringin, mahu, ini perkara asas yang ada dalam diri setiap manusia. Kita nak makan, kita nak duit, itu kan ada semua dalam diri kita semua. Ya. Cuma Islam datang yang mengawal keinginan ini. Jangan sampai meningkat ke tahap tamak, kerana bila tamak, manusia akan sanggup melakukan apa sahaja walaupun terpaksa menggadaikan agama atau menggadaikan maruah diri kerana nak mendapatkan perkara tersebut. Maka sikap tamak ini kalau ada pada diri manusia, dia seumpama pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia. Syaitan nampak itu peluang untuk dia menambahkan lagi, menjadikan ia lebih serius, sehingga manusia bila sudah tamak, datanglah penyakit-penyakit yang lain, datanglah masalah-masalah yang lain dalam kehidupan dia. Tamak dan buruk sangka. Kata orang soleh tadi, bila tamak dan buruk sangka ni menjadi pintu untuk syaitan masuk ke dalam diri manusia, kata dia, maka aku menghadapinya dengan sifat as-siqah, sifat percaya kepada Allah. Ya? Jadi, kadang-kadang ya, kita nak satu peluang tu. Ha? Macam saya pernah jumpa seorang kontraktor. Ya. Jadi selalu dia cerita kat saya lah, bila ada peluang projek apa-apa, maka dia cubalah untuk buat kereta kerja kan, kereta projek, dan dia cuba untuk dapatkan projek tersebut. Dia kata biasalah, ya, bukan sekadar dia seorang saja yang buat, yang minta projek tersebut, ramailah yang bagi kereta kerja, kereta projek kan. Tapi dalam hati dia, dia selalu cakap bahawa saya ustaz, saya percaya kepada Allah Ta'ala. Kan. Maknanya saya hanya berusaha sebaik mungkin dengan pengalaman yang ada. Maka selebihnya keputusan dapat atau tak, itu saya serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Ini caralah bagaimana nak menghilangkan rasa tamak. Kalau tak ada sifat macam tu, kata dia, ni pengalaman diri dia, kalau kita tak dapat, kita kecewa. Kecewa yang amat-amat. Bila kita meletakkan kepercayaan pada diri sendiri, kita merasa kita ada pengalaman dalam sekian-sekian tahun dengan kerja ni, dalam lapangan ni, maka kita percaya pada diri sendiri. Bila tak dapat, kita jadi frust, dan yang paling teruk, kadang-kadang kita menyalahkan pesaing-pesaing kita. Mulalah datang buruk sangka, yang disebut yang dalam pintu pertama ni, apa, tamak dan buruk sangka kan. Mulalah buruk sangka. Buruk sangka ni maknanya suatu sangkaan yang tidak ada asas, sangkaan buruk yang tidak ada asas. Tapi kalau misalnya sangkaan kita, setelah kita nampak orang tu melakukan satu perkara buruk, lalu kita kata seperti mana yang ia buat, maka itu bukanlah satu sangkaan lagi. Itu sudah satu kepastian. Sangka buruk ni kita tak tahu pun hakikat seseorang, tapi kita meletakkan pelbagai sangkaan dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Sama ada kita buat sangkaan dalam diri sendiri, cakap seorang-seorang, dia ni macam ni, dia ni macam tu, ataupun kita keluarkan sangkaan kita yang dalam ni kepada orang. Aku rasa dia ni, eh, kau nampak macam tu kan, dia macam ni. Oh. Kita cuba, jadi di situ maknanya kita telah, dalam bahasa Melayu kata, menfitnah orang tersebut, ataupun kita telah melakukan satu tuduhan buruk kepada seseorang berasaskan sangkaan kita. Ini telah dilarang oleh Allah dalam Quran. Ya, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah
kebanyakan sangka. Maksudnya jauhilah memperbanyakkan sangkaan. Jangan banyak sangka. Kita tengok orang tu, ya, kadang-kadang orang buat baik pun kita sangka buruk. Ini yang sampai ke tahap yang teruk lah. Ha, jadi kata dia, kalau kita, dia kata pengalaman orang tadi inilah, bila dia cuba untuk dapatkan satu peluang rezeki ni, dia meletakkan thiqah, kepercayaan kepada Allah. Kalau Allah bagi, alhamdulillah, itulah seperti mana yang dia nak. Kalau Allah tak bagi, kecewa tu ada juga, sebab apa yang dia nak tu tak jadi. Tapi dia percaya pada Allah bahawa pilihan Allah tetap adalah yang terbaik. Maka dia pun boleh boleh move on daripada bersangka-sangka, dan dia boleh tumpukan apa agenda ataupun projek yang baru. Ini orang positif. Jadi itu kata orang soleh tadi, pintu pertama yang menjadi peluang untuk syaitan merosakkan manusia adalah tamak dan buruk sangka. Maka dia hadapi cara dia untuk menghilangkan tamak dan buruk sangka ni dengan menaruh kepercayaan kepada Allah dan berpada-pada dengan apa yang ada. Maknanya bila tak dapat, contoh tadi jugalah, maka berpada-pada dengan apa yang ada lah, qanaah. Dia kata dalam diri dia, dia pujuk hati, tak apalah, tak dapat ni bukan bermaksud dunia apa, kehidupan dah tamat. Tak dapat projek ni bukan bermaksud turis papa ke dana, alhamdulillah di rumah ada duit lagi. Cuma untuk survive akan datang ni, tak apalah, kita cari peluang. Tapi dah tak dapat, cari peluang yang lain. Ah, begitu. Ya. Positif macam ni, insya-Allah dia tak ada kecewa dengan, dia tak ramai musuh. Hati-hati bila orang yang ramai musuh ni. Dia anggap orang lain ramai adalah musuh dia. Ini kadang-kadang satu penyakit psikologi yang berlaku pada setengah orang. Baik, pintu yang kedua adalah cintakan kehidupan dunia dan panjang angan-angan. Dunia ini kita tak nafikan. Dalam hadis Nabi sebut, dia adalah, Nabi sebut dalam hadis, hulwah, hulwun, dunia ni manis, khadirun, cantik, menghijau. Dunia ni kan bukan sekadar warna hijau kan, ada warna biru, ada warna pelangi kan, warna-warni. Tapi hijau dan manis itu kata ulama hadis adalah tamsilan kepada menarik kan, cantik, terpesona, mudah mempersonakan orang-orang kan. Itu dunia secara amnya, makanan ke, rumah ke, aksesori ke, handphone ke, kereta, itu semua dunia. Semua orang tengok masih teringin. Ya, biasa. Jadi yang Islam datang ni, dia cuba nak jadikan perasaan kita ni lebih seimbang. Maka dipesan pada kita, jangan cintakan dunia, kerana ia pintu syaitan untuk memporak-perandakan manusia. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Bila kita, dia panjang angan-angan ni maknanya kita selalu duk fikir bagaimana nak dapatkan yang tu dalam daripada kehidupan dunia. Bagaimana nak dapatkan yang ni? Bagaimana nak tambah kekayaan lagi? Bagaimana nak tambah rumah lagi? Itu angan-angan. Dia seakan-akan dia adalah output, panjang angan-angan ni dia adalah hasil daripada cinta dunia. Ya. Sebab itu dunia ini kita boleh ambil dan cari. Tetapi pastikan jangan sampai hati kita cinta kepada dunia. Ataupun dengan kata lain, sebagai ulama sebut, kita kena ada sifat zuhud. Zuhud ni, tuan-tuan, dia adalah amalan hati, bukan amalan fizikal. Kalau tuan-tuan jumpa orang pakai compang-camping, pakai baju berhari-hari tak basuh-basuh kan, berkedut-kedut, kemudian dia kata saya ni zuhud tu yang macam ni, ha, itu bukan zuhud. Zuhud bukan macam tu. Ya? Zuhud ni asalnya daripada hati. Seperti mana iman, amalan hati. Hasad, hati. Maksudnya ni kerja-kerja hati. Niat, hati kan. Zuhud adalah hati. Maksudnya zuhud ni kita cuba berusaha mengkosongkan hati daripada cinta dunia. Kalau tak boleh kosong pun secara peringkat-peringkat, cuba untuk mengurangkan cinta dunia dalam hati ni. Dan orang yang cuba zuhud tak semestinya dia miskin. Kadang-kadang dia seorang yang kaya. Tapi dalam hatinya dia tak heran sangat dengan kekayaan.
Antara bukti dia tak heran dengan kekayaan dia, dia sangat bermurah hati, menderma, membantu orang, tidak kedekut, ya, tidak tamak dengan dunia, sampai yang haram pun dia sapu. Orang yang sampai peringkat yang haram pun dia ambil, itu antara bahana cinta dunia. Orang cinta dunia ni, tuan-tuan, kita jangan kata agama saja yang akan terkorban. Kadang-kadang keluarga dan silaturahim pun boleh terkorban kerana cinta dunia. Kerana bergaduh tanah pusaka, adik-beradik memasang muka. Sebab apa? Sebab dia cinta dunia. Dunia tu dalam kes ni tanah pusaka tu lah. Kerana cinta dunia, dia sanggup buat kerja yang haram, menjual maruah dan seumpamanya. Ya. Jadi cinta dunia ni banyak kesan-kesan buruk dia. Tapi dalam yang perbahasan ni, dia kata pintu kedua ataupun cara bagaimana syaitan nak menguasai manusia adalah melalui sikap manusia yang ada cinta dunia dan panjang angan-angan. Bila cinta dunia datang, angan-angan panjang, dia fikir 5 tahun akan datang. Dia kalau rancangan ni rasa berbeza dengan angan-angan. Rancangan ni selalunya berasaskan kepada perkara yang realistik dan seimbang. Contoh rancangan nak kahwin, rancangan nak beli rumah lagi 3 tahun. Sebab apa beli rumah? Rumah tak beli lagi. Okey, tak apalah. Ini dia punya angan-angan ni lebih kepada benda-benda yang sebenarnya dia dah miliki dah. Tapi dia nak tambah, tambah dan tambah lagi. Maka bahaya angan-angan panjang, kerana selalu orang yang angan-angan panjang, dia tak ingat umurnya panjang ke makin pendek. Kan? Dia rasa umurnya panjang. Sedangkan bila datangnya tahun baru setiap tahun, memanglah tahun tu bertambah. 2017 jadi 2018. Tapi kita ni, tuan-tuan, umur yang telah Tuhan beri ni semakin lama semakin baki ni semakin sikit. Ya. Siang tadi ada suami sepupu saya meninggal dunia. Ya. Sebelum ni dia ada masalah tekak sampai kena tebuk sini lah. Lepas tebuk tu masih datang surau lagi, umur tak sampai 50. Jika tak salah saya tak sampai 50, hujung 40-an macam itulah. Suara tak berapa nak ada sangat. Bermula dengan kerap batuk-batuk, suara pun tak ada. Akhir sekali pergi hospital, saya pun tak pasti apa rawatannya, tapi bila balik hospital dia kena tebuk sinilah. Tapi bila datang surau dia rajin tutup lah, kan? Tutup. Dia cakap boleh, tapi kita kena suruh telinga dekat sikit, sebab dia cakap tu bunyi dia macam tak berapa nak kuat sangat dah. Rupanya mati, meninggal dunia petang semalam, ke bumi pagi tadi. Ada kanser pula. Kanser tekak dengan kanser. Orang lelaki punya kanser apa? Ya, prostate. Prostate tu baru tahu. Sebelum ni tak ada. Dan ramai lagi. Kita boleh tengoklah yang muda-muda. Ya, ada satu jemaah surau dekat KL tu, saya pergi kuliah situ. Anak dia umur 31 tahun, perempuan. Ya. Tiba-tiba tak sihat 3 hari bulan 12. Meninggal 22 hari bulan 12. Cek-cek ada kanser ovari tahap 4. Saya tanya ayah dia, saya tanya adik arwah, tak ada apa-apa tanda-tanda ke kata dia sakit? Tak ada, dia kata dia sihat elok je. Oh, lah, orang umur 30, 31 tahun. Kan? Lincah lah. Kerja okey, pergi jalan, beraya. Semangatnya semangat orang yang orang sihat lah. Cuma 3 hari bulan tu tiba-tiba bila nak naik kereta, kaki tak boleh angkat. Itu mula dia yang serius. Yang dia kata kalau ada pun simptom yang pelik sikit, tapi dia orang tak syak kata ada kanser, ialah haid yang tidak teratur. Katanya kalau turun darah tu, kalau keluar darah lah, turun darah maksud lain kan, itu turun darah tu macam serius sangat. Keluar darah haid tu 3 bulan tak berhenti. Sebenarnya bukanlah haid pun, haid ni takat 15 hari je. 15 hari berikutnya adalah istihadah. Tapi maknanya keluar darah setiap hari sampai 3 bulan berturut-turut. Lepas tu darah berhenti 3 bulan berturut-turut. Itu dia yang pelik sikit. Tapi dia tak syak apa-apa lah. Bila cek-cek-cek punya kanser ovari tahap 4. Ya? 3 hari bila masuk hospital, 22 bulan 12 baru ni meninggal dunia. Sangat cepat. Jadi kita tengok macam tu, ini antara tips lah bagaimana nak mengurangkan tulul amal. Pendek, bagaimana nak pendekkan angan-angan ni. Kita angan-angan kadang ada,
Tengok kereta baru keluar, ish, teringin nak beli lah. Tengok kereta baru lagi, tapi hak baru ni lagi cantik. Kan? Tengok, macam-macam lah. Dia, setiap orang lain dia punya kecintaan dia pada dunia ni. Ada setengah orang tengok handphone. Handphone ni elok lagi, luas lagi, storage dia. Tengok handphone baru keluar, ish, canggih pula. Yang ni ada dua lens saja, saya satu lens lah. Dua lens. Yang tu part lens ada. Puh, canggih sungguh. Kan? Ada sajalah. Yang ni tengok pinggan mangkuk banyak tak guna-guna pun, dia tengok pinggan mangkuk baru, tak kena beli ni, hak import punya ni. Kan? Dia tak beli pun, dia angan-angan. Angan-angan ni kadang-kadang tindakan belum ada lagi, tapi cukup untuk menyebabkan seseorang itu tak fokus kepada tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang soleh ini, maka aku menghadapi dua sifat, yakni cinta dunia dan panjang angan-angan ni, dengan perasaan takut terhadap kedatangan mati yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Ha, dia cara nak memutuskan macam cinta dunia ni, kena fikir yang tu. Barulah dia sederhana. Nak buat rumah, kalau beli rumah pun, beli rumah okey cukup, alhamdulillah. Habis nak hidup di dunia 60 tahun 50 tahun ya. Sebab itu Nabi, dalam kisah Nabi Hud, ketika memarahi kaum dia, kaum Ad, ya, bina istana tinggi-tinggi, hebat, bina rumah besar-besar, la'allakum takhludun, seakan-akan kamu ni macam nak hidup kekal di dunia, orang kata nak menongkat langit. Jadi manusia kalau sedar realiti kehidupan dia, iaitu hidup, lahir, kemudian berakhir dengan mati, dan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni 60 ke bawah selalunya, maka saya rasa dia akan berfikir secara sederhana. Dia bukan tak kerja, dia akan kerja juga. Dia bukan tak cari rumah, akan cari juga. Dia bukan tak bergembira ketika hari raya, bergembira juga, beli baju raya saban tahun juga. Tapi dia sederhana. Tidak keterlaluan membazir, jauh sekali nak bermegah-megah. Dia, tuan-tuan, kita tengok seseorang yang banyak harta ni, dia akan mula berpisah dengan hartanya bukan ketika dia mati. Lebih awal daripada itu lagi, dia sudah mula berpisah dengan kekayaannya, kemewahannya, ketika dia sakit. Tengok orang sakit, kat mana dia berada? Di hospital. Bolehkah dia bawa TV ke hospital ke? Kan? Bawa parking Mercedes dia, ataupun kereta-kereta hebat dia kat bawah, kat lobby hospital. Boleh? Tak boleh. Ketika dia pergi hospital, duduk seminggu, dua minggu, sakit. Ha? Yang kena pantauan 24 jam daripada pihak hospital ni, ketika itu kita dah nampak dah pelan-pelan dia berpisah dengan kemewahan hidup dia. Rupa dia pun dah tak smart macam sebelum tu lah. Sebab sakit. Akhir sekali dia berpisah secara pasti, iaitu bila dia menghembuskan nafas yang terakhir. Steve Jobs ketika dia sakit, dia mengakui bahawa dia menyesal cari kekayaan tak henti-henti. Cuma dia menyesal bukan dalam konteks kerana kurang amal soleh, macam kita ni diajar supaya kurangkan cinta dunia untuk tambahkan amal soleh. Fokus kita kepada kebaikan, pahala di sisi Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran banyak ayat, antaranya ya, walil akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ya, lebih kekal, lebih berkualiti. Tapi Steve Jobs menyesal kerana dia sakit dan kekayaan dia tak mampu untuk cover penyakit dia, dan dia terputus hubungan lama dengan adik-beradik dia. Ya, dia tak dapat macam satu kehidupan yang seimbang, kasih sayang yang seimbang dalam kehidupan. Itu dia ceritalah. Ya, dia menganggap bahawa mencari kekayaan tanpa henti seumpama monster dalam kehidupan. Maksudnya satu perkara yang menakutkan. Tapi dia sedar masa bila? Ketika dia sedang di katil sakit. Baik. Yang ketiga, pintu ketiga yang dengannya syaitan mudah untuk mengganggu dan mengawal manusia, ialah cintakan kerehatan dan kemewahan. Ini untuk orang yang memang dah mewah, ataupun orang yang tak mewah tapi dia nak mewah. Maka lantas aku menghadapinya dengan keyakinan bahawa nikmat itu akan hilang dan balasan buruk pasti menanti. Jadi cara dia untuk elakkan daripada cintakan kerehatan ni mungkin mirip kepada cinta kepada seronok, hidup fun selalu sangat.
berhibur. Jadi ada setengah orang ni dia suka hidup macam tu, mewah, seronok, senang, ada macam-macam keupayaan. Macam Al-Walid bin Al-Mughirah, antara musuh ketat Nabi SAW ketika di Mekah. Ya. Dalam Quran ada dua surah setakat yang saya jumpa. Allah menempelak Al-Walid bin Al-Mughirah ni dengan cara yang sangat tegas. Antaranya dalam surah Al-Qalam. Ya. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim anka nadhamalin wabanin. Tu senarai tu, ayat-ayat tadi adalah gelaran-gelaran buruk yang telah Allah kenakan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Sebab apa? Antara sebab dia jadi macam tu kerana dia sangat mewah. Al-Walid bin Al-Mughirah sangat mewah, maka kemewahan itu telah menyebabkan dia melampaui batas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama selepas azan insya-Allah. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilati wal-fadilah wa ba'ath maqaman Muhammadin alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Baik. Jadi cintakan kerehatan dan kemewahan ini salah satu cara bagaimana syaitan nak menguasai manusia dan menjauhkan manusia itu daripada fokus kepada menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata orang soleh tadi, lalu aku hadapi dua sifat buruk ni dengan meyakini bahawa nikmat itu akan hilang dan balasan buruk yang akan menanti. Maknanya dia tengok nikmat-nikmat ni, cara dia nak mentawarkan perasaan itu kepada kemewahan dan keseronokan dunia ini dengan dia menganggap, bukan menganggap lagi, dia meyakini bahawa benda ni tak kekal. Contohnya orang yang gila beli handphone datangnya dia tukar setahun sekali, setahun dua kali tukar, duit banyak kan.
Jadi kalau dia beli kerana perlu tak apalah, beli kerana hilang, rosak, tak apalah. Ini ada, elok beli lagi. Jadi sifat ini takkan puas. Dan cara untuk hadapi sifat seperti ini ialah dia mesti faham bahawa benda yang dia nak sangat-sangat tu hakikatnya adalah benda yang tak kekal. Kereta ke apa sahaja, benda-benda yang menyeronokkan, hatta kalau hiburan, kita suka pada penghibur, seseorang penghibur, kita kena fikir bahawa buat apalah nak suka sangat kat dia, dia bukan kenal aku. Kalau aku suka, dia bagi sebulan RM300 pun boleh tahan lagi. Ini dia pun tak kenal, buat apa nak jadi hardcore fan dekat dia. Ataupun contohnya nanti, tahun ni musim bola sepak Piala Dunia akan datang kan, 2018 kan, Rusia. Jadi saya ni pernah suka tengok bola sepak ya? Sampai masam muka lah. Dahsyat tu ya? Tapi cara kita nak hilang ke macam mana? Kita mungkin peminat tegar satu pasukan ni, sama ada kelab ke ataupun pasukan negara ke. Caranya adalah kita cakap kat diri kita, buat apalah aku nak suka sangat dekat dia. Ya? Suka kat dia sampai bermusuh dengan kawan, buat apa? Suka kat dia sedangkan dia pun tak kenal kita. Suka kat dia sedangkan dia sendiri tak akan boleh bantu di dunia ataupun di akhirat kelak. Orang kata buang karan lah suka lebih-lebih ni kat orang yang macam tu. Buang karan. So kalau nak suka, suka sederhana sudahlah. Minat pasukan apa Piala Dunia? Saya minat Belanda. Oh, Belanda tak layak. Dia lupa dia tak layak. Jadi suka sederhana sudah. Kerana bila sederhana ni, kalau dia menang, sebab tu aku sokong, sebab dia kuat. Kalau dia kalah, biasalah. Manusia punya performance ada ketika naik, ketika turun. Mana ada pasukan naik tak turun-turun. Jadi kita kena realistik dengan benda yang kita suka tu hakikatnya apa. Baru kita tak kecewa. Dan itu cara yang telah diajarkan oleh orang soleh tadi, iaitu berkeyakinan bahawa keseronokan tadi adalah bersifat tidak kekal. Dan bila contoh macam bulan puasa sebelum ni kan, ada yang euro ke apa tu kan, kan? Jadi masa tu rumah saya tak ada televisyen. Satu kelebihan untuk saya untuk tidak qiyamulail tengok bola. Kadang-kadang ada setengah orang ni tak kuat iman, dia kena tak ada televisyen baru boleh buat. Ada televisyen, dia kira nak tekan remote je padu. Jadi tapi bila kita keluar 10 malam takhir tu, kadang-kadang kita keluar pergi surau, pergi masjid, nak i'tikaf dan seumpamanya, di rumah memang kita dengar kedai makan meriah. Gol! Sayut-sayut dengar sampai ke surau, sampai ke masjid. Kan? Jadi orang yang cinta dunia itu dia akan lebihkan benda tersebut, sedangkan 90 minit dia punya seronok tu, 90 minit tu pun tak jamin seronok. Kadang-kadang tim dia tewas. Subuh tu masa muka memulakan hari dengan bermuram durja lah dia tu. Tapi yang pastinya sama ada pasukan dia menang atau kalah, dia dah rugi. Rugi kerana dia tak syaitan telah berjaya untuk menguasai kemahuan dia sehingga dia mendahulukan siaran langsung tersebut, sedangkan 10 malam terakhir adalah merupakan malam-malam yang hebat, yang memang secara asasnya nilai ibadat digandakan pada bulan Ramadan. Peluang pengampunan, peluang mustajab doa. Jadi itu ya, kenapa boleh pergi tengok secara langsung sampai ke tahap itu? Kerana cinta berlebihan terhadap kehidupan dunia. Cinta itulah tak pasti. Maka itu satu kelemahan yang digunakan oleh syaitan dan iblis. Yang keempat, al-ujub. Ujub yakni merasa diri hebat. Ini merasa diri hebat. Allah kadang-kadang bagi kat setengah orang kehebatan tertentu, kelebihan tertentu. Wajah yang handsome, otak yang geliga, ahli akademik yang hebat, ahli politik yang bijak ke, ya, suara sedap ke, ya, fizikal yang kuat, pantas. Macam-macam kelebihan Allah bagi pada manusia ni. Tetapi yang dilarang itu adalah jangan kita kagum dengan diri sendiri.
Lebih-lebih lagi dalam bab ibadat. Jangan kita kagum dengan diri sendiri. Kita baca Quran. Ya. Boleh satu hari satu juzuk, satu hari setengah juzuk. Tak apalah, bagus. Memang kena istiqamah. Kalau kita ada masa, baca. Banyakkan lagi. Allah kata, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Tapi jangan sampai bila datang syaitan bisik. Seksyen 7 ni yang baca Quran sehari satu hari, setiap hari ni daripada bulan Ramadan lepas sampai hari ni, ni engkau lah. Orang lain dua Syawal je berhenti baca Quran dah. Ramadan je baca Quran. Kau ni seorang yang hebat. Syaitan dibisik supaya kita rasa kita hebat. Ya. Bila perasaan tu kadang-kadang dia datang bukan kerana orang nampak kita. Wujud ni lebih bahaya daripada riak. Riak ni tunggu orang nampak kita beramal baru nak datang. Orang tak datang, kita pun tak ada nak riak. Ya, tu pun tak elok lah, kena buang sifat riak tu. Tapi ujub ni duduk sorang-sorang dalam bilik. Pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, orang tak tahu tu pun. Syaitan kadang, kalau dia gagal untuk menafikan ibadat daripada seseorang, dia suruh tidur. Tapi orang ni boleh bangun juga, dia tak putus asa. Oh, kau bangun juga ya? Oh, kau nak baca Quran juga? Kau nak tahajud juga? Semayang taubat juga? Tak apa, semayang. Baca, zikir. Tapi dia bisik. Huh, kata, tak ada siapa yang seabid macam engkau ni. Bukan takat sesen 7. Satu sya'alam ni pasal tak ada. Tatah satu Selangor pun tak ada. Maklum sajalah orang penat kerja kan. Kau boleh bangun awal. Setengah jam, 40 minit sebelum subuh. Semayang. Syaitan memasukkan perasaan syok sendiri. Diri bagus ini dalam diri. Hati-hati. Orang tak nampak pun boleh jadi. Maka kita kena lawan. Kalau orang salah ni kata apa? Maka aku hadapinya. Sikap tadi, sikap ujub tadi dengan rasa terhutang budi kepada Allah dan kepada akibat yang buruk. Ya? Akibat yang buruk maknanya akibat daripada beribadat kerana ujub tadi. Maknanya kita kena kata, kalau tanya saya, cara nak hilangkan ujub ni ialah jangan seronok sangatlah. Boleh baca Quran tiap-tiap hari ke, sembahyang sunat ke, jangan seronok sangat. Kerana yang kita buat ni, kita tak tahu Allah terima ke tak. Itu satu. Jadi nak seronok pasal apa? Kalaulah tiap-tiap hari Tuhan turunkan keputusan melalui malaikat, ibadat engkau hari ini sekian diterima. Okeylah, seronok. Ini keputusannya nanti di hari akhirat kelak. Jangan seronok sangatlah. Syekh ni kata, kita kena rasa banyak terhutang budi. Maksudnya kita buat ibadat ni, kalau syaitan bisik kita supaya ujub, kita kena kata, ibadat yang aku buat ni sikit sangat berbanding nikmat yang Allah bagi pada aku. Apa yang nak seronok sangat dengan ibadat ni? Walaupun betul aku seorang yang bangkit malam-malam ni, tapi tak ada kebanggaan pun. Sebab apa? Sebab nak banding dengan pemberian Allah, nikmat Allah tu sendiri, dengan ibadat yang seciput ini, tak ada apa sangat. Itu mungkin tips bagaimana untuk menghilangkan rasa ujub. Ataupun kita mungkin boleh kata, orang lain lagi hebat daripada aku, tak pernah ujub pun, pasal aku nak ujub. Ini cara kita berbisik pada diri hati masing-masing. Ulama dulu semayang lagi hebat. Para sahabat dulu jauh lebih hebat. Sikit pun tak pernah ujub. Kenapa aku hari ini bangkit seminggu sekali je pun? Contoh lah. Kadang-kadang dua minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Pun dah nak ujub dah. Allahu Akbar, malulah. Syaitan kata balik, yalah tu sahabat ni engkau dengan orang sesama engkau ni. Oh, syaitan ni pandai. Engkau dengan segagan dengan kawan-kawan kau ni, kau seorang je. Lawan balik, jangan. Betul juga no. Betul juga tu yang kita rasa bangkit subuh-subuh tu dada macam ni. Mu mata baku tak bangkit main tahajud. Kita akan mempelekehkan orang lain. Wala a'yazubillah daripada sikap al-ujub. Yang kelima, memandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka. Tengok orang lain suka pandang rendah. Mungkin dia tak mengata dengan mulutnya ataupun dia tak buat muka menghina orang. Kadang-kadang buat muka gitu kan, buat mulut ke buat mata ke. Tapi hatinya merasa, buruknya muka dia ni. Miskinnya dia ni. Dia ni pelajaran tak tinggi mana. Jangan kita ada sikap macam tu. Ya. Kata dia, maka aku hadapi sifat ini dengan mengetahui hak-hak mereka serta menghormati mereka secara wajar. Maknanya kena faham
Kalau pun datang rasa nak memperlekehkan diri pada orang, kita kena cepat-cepat buang. Itu kata tasawuf ni dia lebih kepada mujahadatun nafs, latihan untuk melatih jiwa jadi baik. Sebab dia tak mudah. Bukan belajar-belajar terus boleh jadi. Kadang-kadang dah belajar, bila nak buat je syaitan ganggu. Imam Ghazali antaranya dia ajar kita, kalau tengok budak-budak kan, budak mentah dari lembut, kencing cabang macam-macam lah orang kata kan. Kan sengaja orang kata kan. Kita kata budak ni, budak lagi dosa tak banyak. Macam arwah yang meninggal adik-beradik saya tu siang tadi. Saya teringat, saya tak kenal, jarang saya main dengan dia. Tapi apa yang saya tahu, kebaikan yang saya sangka baik dengan Allah bahawa dia adalah dapat banyak pahala melalui cara dia tu ialah, dia ni orang yang tak banyak bercakap. Pergi surau, duduk, makan, dengar kuliah, sembahyang, zikir. Tak banyak cakap. Memang daripada muda sampailah meninggal dunia semalam, dia ni orang payah bercakap. Selalunya yang saya tahu, orang yang payah bercakap ni, tak banyak bercakap ni, selamat mulut ni daripada apa? Daripada tergelincir, kegelinciran lidah, mengumpat, menghina. Itu antara keelokan orang yang kurang bercakap ni. Dia selamat, dosa lidah ni kurang dah di situ. Dan orang pun tengok dia pendiam, orang pun tak minat nak ajak sembang dia. So dia kurang dengar keburukan-keburukan percakapan daripada orang lain. Jadi saya bersangka baik dengan Allah Ta'ala, siapa tahu dengan sebab dia kurang dosa lidah ni, memudahkan dia untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok orang tua, kita tengok kata, dia ni cik manis banyak, lekeh, dah tua kerepot. Tak, kita kena, Imam Ghazali ajar kita, dia ni orang tua yang hebat, dah lama hidup, mesti banyak amalan dan jasa yang dia buat. Aku ni muda daripada dia, tapi jasa tak banyak lagi. Mesti pahala banyak dah dihimpun. Tengok budak, budak ni kurang dosa. Tengok orang yang kurang alim, kita kata dia ni bila banyak tak tahu, maka tak banyak tuntutan untuk beramal. Aku ni banyak tahu, banyak, tapi banyak tak beramal. Kita kena sering menuding jari pada diri sendiri. Jangan kita duk menghina dan menganggap orang lain adalah lebih lekeh daripada kita. Tengok orang Cina masuk Islam, kita lebih tahu macam-macam daripada dia kan. Kita kata dia ni bila mengucap dua kalimah syahadah, dia ni seumpama bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Dalam rekod di sisi malaikat tak ada dosa, malah pahala dapat sebab pahala masuk Islam. Kita ni lah rekod pahala tak tahu banyak mana, dosa pun tak tahu banyak mana. Jadi kita jangan membelekehkan sesiapa. Hidup ni hidup dengan penuh prasangka adalah peluang untuk syaitan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yang keenam di semua 10, hasad dengki. Lalu akan hadapi sifat dengan sifat berpada-pada, qanaah dan redha terhadap kurniaan Allah. Dengki ni sifat tak puas hati. Tengok orang dapat lebih tak puas hati. Caranya adalah kita bila tengok orang lebih, alhamdulillah, dia senang hidup, sekurang-kurangnya dia tak menyusahkan orang lain. Walaupun aku tak dapat macam dia dapat, tapi tak apa, yang aku punya pun nanti akan sampai juga. Sangka baik macam tu. Ya. Dia dapat lebih, dapat pangkat ke, dapat macam-macam lah. Ya. Dia lebih muda daripada kita, satu kelas ke, satu sekolah ke, tapi dia dapat lebih ketika berkerjaya kan. Kita kena cemburu juga. Cemburu tak apa lagi. Tapi kalau dah dengki, masalah. Cara nak ubat dengki lah, kita kata, kalau aku dapat macam dia dapat, aku boleh ke jadi macam dia? Kan? Boleh ke jadi macam dia? Dia dapat macam tu kerana dia seorang yang hebat, bertanggungjawab, ada karisma. Aku tak ada sifat macam tu, tu yang tak dapat. Itu kadang-kadang kita memujuk diri sendiri supaya tidak ada hasad, hasad dengki. Ya? Baik, yang ketujuh, riak dan sukakan pujian orang, lalu aku hadapinya dengan sifat ikhlas. Riak ni menunjuk-nunjuk, menayang-nayang amalan. Ya? Suka pujian. Bila dah tayang, dia suka dengar orang kata, suara sedap ke. Tak apalah, kalau orang puji, tak apa. Tapi mengharap orang puji itu masalah. Ya? Alim ke. Kalau orang puji, tak apa. Nah, macam mana, tak boleh nak elak. Tapi maknanya, jangan kita mengharapkan. Kerana, dan cara untuk hadapinya adalah dengan ikhlas kerana Allah. Dan fikir balik, Allah dapat puji buat apa, bukan seronok. Puji dua tiga patah perkataan betul habis lah. Buat apa nak seronok pada benda yang bersifat dua patah perkataan, dua tiga patah perkataan, yang bersifat tiga minit, empat minit je, balik kembang lagu tu kan. Betul dapat apa? Tak dapat apa pun. Pahala pun Tuhan tak bagi. Ikhlas ni kita menayang amalan kepada Allah. Riak pada Allah tak apa. Walaupun orang tak sebut riak pada Allah lah kan. Kita beramal ni nak tunjuk pada Allah supaya Allah balas kat kita. Allah rahmati, berkati hidup di dunia dan
dan akhirat. Itu target kita bila kita melakukan apa-apa kebaikan. Bila kita menyumbang dalam masyarakat, masyarakat tak cakap terima kasih kepada kita, tidak menghargai kita. Contohnya, setelah beberapa tahun tak lantik kita pada jawatan yang sepatutnya, jangan bimbang. Kalau kita ikhlas, kita tak perlu bimbang. Kerana segala jasa yang besar-besar yang kita dah buat, Allah Subhanahu Wa Taala telah simpan. Malah sebahagiannya mungkin dah Allah balas di dunia lagi. Cuma kita tak perasan. Yang kadang-kadang kecil hati, saya ni dah lama berjasa tapi tak lantik saya, merajuk. Ini kadang-kadang tak lantik tu mungkin kerana ada pertimbangan lain ke apa ke. Tak perlulah kecil hati, kerana kalau kita memang awal-awal nak menayang sumbangan kita pada orang, itu yang kita kecil hati bila kita tak dapat sanjungan yang sepatutnya. Yang ke-8, sifat bakhil. Lalu aku hadapi sifat bakhil dengan menyedari bahawa apa yang ada pada makhluk akan binasa, manakala yang kekal itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bakhil ni kedekut, kikir. Kadang-kadang kita nak bagi duit, duit ada bukan tak ada. Kita mampu kan, dan kita digalakkan bagi sekadar yang kita mampu kan. Allah tak paksa bagi lebih. Kadang-kadang nak bagi sikit tu pun kedekut. Maka kita kena fikir, alah, yang ada ni pun tak kekal lama pun. Kalau aku bagi RM3, RM2, RM1, RM5, pahala di sisi Allah lebih kekal. Itu modal yang paling bagus untuk kita cari, untuk kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah di dunia dan akhirat. Kalau Allah sayang kita, Allah tak akan memiskinkan kita, tuan-tuan. Allah tak akan menyebabkan kita ni minta sedekah. Sebab Allah sayang. Macam kita lah, sayang kat anak-anak. Sebab tu kita kerja kuat. Letih-letih pun balik lambat tak apa, sebab sayang keluarga. Allah Ta'ala kalau sayang hamba-hambanya, lebih daripada itu Allah Ta'ala akan bagi kepada hamba-hambanya yang disayangi. Maka itu sifat bakhil yang ke-8 yang menjadi peluang untuk syaitan menguasai manusia. Yang ke-9, takabur, sombong. Lalu aku hadapi sifat ini dengan rasa tawaduk. Takabur ni juga kita boleh hadapi dengan rasa kita realistik dengan asal-usul diri kita. Asal-usul aimani yang hina. Apa nak sombong? Selalunya yang sombong ni ada macam-macam sebab lah manusia sombong. Kerana harta, kerana pengaruh, kerana pangkat, kerana pengikut. Ini semua-semua ni kadang-kadang boleh mengubah manusia menjadi sombong dan bongkak. Kalau dia sedar lah, pengikut aku ni masa aku kuat je lah yang dia ikut. Masa aku sakit nanti dia tak ikut lah. Nak sombong apa? Harta, nak sombong sebab harta. Harta ni masa aku sakit tenat nanti pelan-pelan berpisah daripada kita lah. Pengaruh, pengaruhnya sekejap aja. Pangkat sekejap aja. Nanti bila mati masuk kubur sama juga. Kain kafan warna putih tu jugalah. Dalam tanah sopa tu juga. Dan ketika orang baca talqin atau baca, ingatlah wahai Datuk Tan Sri Doktor, baru nama kan, bawa sekejap lagi akan datang malaikat. Tak ada dah. Orang sebut nama asal. Ingatlah yang berhormat, sekian-sekian-sekian, tak ada. Ingatlah ustaz, ustaz pun tak, orang tak panggil nama dah. Maha tuan, tuan guru tak ada, orang panggil nama. Jadi pangkat tu sekejap aja. Buat apa nak takabur dan sombong? Kita asal-usul adalah sama. Sebab tu dalam Quran Tuhan selalu cerita tentang asal-usul diri manusia kan, supaya kita ingat balik. Ini cara untuk Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan sombong dan takabur. Mimma immahin, Allah sebut diciptakan daripada air yang hina. Air tu malulah orang nak tunjuk-tunjuk kan. Air mineral tak apa, orang tayang-tayang. Air tu ada, ni air tu kan. Dalam satu sajak ikim kata, kalau jatuh di tanah, ayam tak patuk, itik tak sudu. Nak kata hina lah ya? Binatang pun tak teringin dengan yang asal-usul yang kita diciptakan daripadanya. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah tamak haloba. Sifat tamak haloba. Lalu aku menghadapi sifat ini dengan mempercayai bahawa ganjaran yang Allah sediakan itu, mempercayai ganjaran yang Allah telah sediakan, dan tidak tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia. Jadi tuan-tuan, ini 10 sifat menurut sebahagian ulama' yang mengatakan bahawa sifat ini kalau ada pada diri manusia, ini adalah menjadi 10 pintu dan ruang untuk syaitan menguasai. Kalau ada satu, itulah peluang cuba syaitan menguasai kita. Kalau ada 10-10 kat diri seseorang, memang dia akan tewas. Menjadi apa namanya, seumpama seseorang yang ditawan oleh syaitan itu sendiri. Jadi saya ulang secara ringkas. Pertama, sifat tamak haloba.
dan buruk sangka. Yang kedua, cintakan kehidupan dunia dan panjang angan-angan. Yang ketiga, cintakan kerehatan, keseronokan dan nikmat. Yang keempat, merasa diri bagus daripada orang lain, ujub. Yang kelima, memandang rendah kepada manusia. Yang keenam, hasad dengki, tak puas hati dengan pemberian Allah kepada orang lain. Yang ketujuh, riak, menayang-nayang amalan kebaikan serta sukakan pujian manusia. Yang kesembilan, bakhil, kedekut walaupun mampu untuk memberikan sumbangan. Dan yang kesembilan, yang lapan bakhil, yang kesembilan sombong, sombong diri. Dan yang kesepuluh adalah tamak halomba. Jadi kita cubalah untuk lihat diri kita ni lebih di mana. Saya sebelum baca tadi tengok, mungkin antaranya yang kedua tu kan, panjang angan-angan, duk fikir kan. Padahal umur kita sendiri pun kita tak tahu panjang mana kan. Maka kita ziarah orang mati kadang-kadang akan mengingatkan kita, Allah, di sinilah aku akan datang esok. Ya. Pergi ziarah orang sakit di hospital pun cukup dah. Tengok orang sakit, dulu dia seorang yang gagah, kuat, ceria, sekarang senyap, tak bermaya. Jadi kita tengok, Allahu Akbar. Dulu dia sihat, kawan kita main badminton sekali. Sekarang ni berbeza sungguhlah, kurus kedengking. Jadi kita bila tengok macam tu, hati kita akan realistik balik. Aku ni tak minta lah jadi macam dia, tapi boleh jadi akan jadi macam dia juga satu hari nanti. Jadi buat apalah sangat nak dunia ni. Cinta pasukan bola sepak, cinta artis tu, nak perbaik wajah cantik-cantik. Perbaik wajah boleh, tapi cantik sangat. Tayang make up itu, make up ini. Sedangkan benda tu fikir-fikir balik, sedikit pun tidak memberikan keuntungan, terutamanya ketika kita menghadapi dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi bila fikir macam tu lebih, keseimbangan dalam hidup dunia ni akan datang secara automatik. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya ada lagi perbahasannya, jadi kita tangguh pada pertemuan akan datang, kerana dia akan terangkan lagi tips-tips dan pengalaman orang-orang soleh yang lain, bagaimana untuk kita menjadi manusia yang tidak dikuasai oleh syaitan dan nafsu. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan yang lebih penting sekali, Allah Ta'ala bantu kita untuk mengamalkannya di dunia ini. Dan kita tangguhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.